Langsung ikannya meronta, teman-teman. Masya Allah, kayaknya hampir terkandas. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Oh, itu dia, teman-teman. Ikan lembaknya sudah terlihat itu, teman-teman. Karena airnya sudah mulai surut ya. Tapi teman-teman, umpannya tidak terlihat ya, brondolannya. Apa karena memang umpannya tenggelam? Apa dimakan ikan lele yang ada di dalam atau gimana? Kita nggak tahu ini, teman-teman. Langsung saja kita angkat ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube dimanapun Anda berada, khususnya teman-temanku yang sehobi. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dimurahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, seperti biasanya saya mengajak teman-teman untuk menyaksikan bagaimana hasil dari pemasangan bubu yang telah saya pasang 4 hari yang lalu, teman-teman ya. Jadi ini agak lama ya, karena ada sesuatu hal sehingga saya tidak bisa mengangkat bubu, sehingga memakan waktu sampai 4 hari, teman-teman. Dan cuaca, teman-teman, sudah lama juga nih. Sudah hampir sudah 1 minggu ya nggak hujan-hujan, sehingga air parit yang tadinya dalam ya, sekarang sudah surut, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Sudah mulai surut. Kita nggak tahu ini bagaimana kabar dari bubu yang telah kita pasang 4 hari yang lalu, teman-teman. Mudah-mudahan saja aman-aman ya, aman-aman saja. Dan hasilnya juga mudah-mudahan ada untuk kita, teman-teman. Tapi sebelum kita mengangkat, teman-teman, bubu yang pertama yang ada di hadapan kita ini ya, di persimpangan parit cacing. Jangan lupa, teman-teman, tetap mendukung channel ini dengan menekan like, comment, share. Dan bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya, teman-teman. Agar teman-teman senantiasa mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video yang terbaru di channel ini. Dan saya pun semakin bersemangat lagi, teman-teman, untuk membuat konten-konten yang terbaru untuk Anda. Nah, ini teman-teman, persimpangan simpang 4 ini parit cacing ya. Jadi ada dari arah barat sana paritnya, dari arah selatan, arah timur, dan arah utara, teman-teman. Jadi 4 cabang nih. Langsung saja kita bongkar, teman-teman. Sepertinya saya melihat ada pergerakan air, teman-teman, dari arah bubu kita. Oh iya, teman-teman, kayaknya ada ikan. Oh, akan bergerak. Langsung ikannya meronta, teman-teman. Masya Allah, kayaknya hampir terkandas. Ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Oh, itu dia, teman-teman. Ikan lembaknya sudah terlihat itu, teman-teman. Karena airnya sudah mulai surut ya. Hampir terkandas itu. Coba saya dekatkan. Teman-teman bisa lihat kan ikannya. Masya Allah. Ya Allah, banyak ini. Besar nih, teman-teman. Langsung saja kita angkat. Bismillah. Alhamdulillah, lumayan besar nih ya. Alhamdulillah, mantap sekali.
Untung saja masih aman, teman-teman. Ya. Alhamdulillah. Enggak menyangka 4 hari ini. Alhamdulillah, bobin pertama sudah menunjukkan hasil ya untuk kita. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi bubu yang kedua ya. Ada di depan sana, teman-teman. Oke. Halo, teman-teman. Kita sekarang telah sampai ke bubu yang kedua ya. Mana kira-kira, teman-teman? Apakah ada ikannya? Langsung saja kita bongkar. Bismillah. Angkat, teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah, 2 ekor. 3 ekor babon. Babon satu, teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap sekali, teman-teman. Babonnya sudah mulai keluar, teman-teman. Ya. Alhamdulillah. Mantap sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Halo, teman-teman. Kita sekarang telah sampai ke bubu yang ketiga. Bagaimana kira-kira, teman-teman? Apakah ada ikannya? Langsung saja kita bongkar. Bismillah. Teman-teman, umpannya tidak terlihat ya, berondolannya. Apa karena memang umpannya tenggelam? Apa dimakan ikan lele yang ada di dalam atau gimana? Kita nggak tahu nih, teman-teman. Langsung saja kita angkat ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Masya Allah. Ikan apa ini, teman-teman? Ya, ternyata ikan bujuk. Alhamdulillah. Ikan bujuk 2 ekor. Dan kepernya 2. Alhamdulillah. Tak menyangka, teman-teman. Mantap sekali ya. Memang tadi bubunya agak dalam. Karena parinya dalam. Saya masuk lagi sampai ke dalam ya. Sampai ke bawah. Nyangka ikan lelenya nggak ada nih, malah ikan bujuk. Wah, mantap. Alhamdulillah. 4 hari, teman-teman, kita biarkan. Oke, kita lanjut ya. Halo, teman-teman. Kita sekarang menuju ke bubu yang keempat. Kita
ada. Inilah, kita bongkar. Nah, ada pergerakan nih teman-teman. Langsung kita angkat ya. Bismillah. Ada ikan lele lembat di bawah dia. Satu lembat kepar satu. Kemana ya, teman-teman? Wow, mantap nih. Lumayan besar juga ini. Oke, kita lanjut ya. Halo teman-teman, kita sekarang telah sampai ke bubu yang kelima ya. Bagaimana kira-kira teman-teman? Apakah ada ikannya? Mari sama-sama kita saksikan ya. Bismillah. Airnya sudah menipis teman-teman. Kayaknya sepi saja ini. Zong mungkin ya. Bismillah. Iya. Benar teman-teman, zong. Kalau udah 4 hari zong, berarti gak ada ikannya teman-teman. Ya, yang jelas gak ada ikan lembatnya mungkin nih. Umpan pun masih utuh ini ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang telah sampai ke bubu yang keenam. Gimana kira-kira? Ada apa enggak ikannya? Langsung kita bongkar. Bismillah. Umpannya masih utuh. Bismillah. Oh, usang juga. Ternyata. Usang juga teman-teman. Umpan yang di bawah kayaknya udah pada botak itu ya. Apakah ikannya kecil-kecil mungkin yang makan mungkin teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Halo teman-teman, kita sekarang menuju ke bubu yang terakhir yang ada di sana teman-teman. Langsung kita ke sana ya. Bismillah. Teman-teman. Gimana kira-kira? Apakah ada ikannya teman-teman? Umpan masih banyak itu ya. Masih banyak umpannya. Kemungkinan zong kayaknya. Langsung kita angkat. Bismillah. Iya benar teman-teman. Ternyata zong ya. Tapi yang di bawah ini pada hancur nih umpan apanya. Perundolannya. Apa mungkin ikan-ikan kecil ya yang makan. Oke teman-teman, sudah selesai proses pengangkatan bubu pada hari ini ya.
ada isinya, ada yang zonk teman-teman, biasalah ya, namanya kita berusaha, sudah tentu ada yang berhasil, ada yang tidak ya. Kita harus tetap semangat dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin teman-teman mau melihat hasil kita pada hari ini. Hari ini kita mendapatkan hasil yang enggak lumayan lah ya. Dua kilo ada nih ya hasil kita, alhamdulillah lumayan besar juga nih hari ini ya, kita dapat ikan lele lembat juga, tadi ada ikan bujuk ya, alhamdulillah ikan bujuk teman-teman. Semoga teman-teman dapat terhibur ya. Semoga hasil kita pada hari ini berkah teman-teman. Tetap dukung channel ini teman-teman, agar channel ini semakin berkembang ya. Dengan teman-teman menekan like, comment, share, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, itu berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk berkembang ya di masa-masa hadapan. Mudah-mudahan saja semakin hari semakin berkembang, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saya sudahi dulu dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.